namanya dirampas lagi Persijap lagi coba mencoba umpan lagi masih lagi kerja sama umpan lagi melambung tinggi namanya perebutan masih ada rekannya nomor 10 masih lagi Persijap dengan tenang saja umpan lagi dua main terjadi saudara-saudara apa yang terjadi saudara-saudara tidak dianggap pelanggaran disambar saja masih lagi berdagang lagi masih lagi berdiri iya apa yang terjadi saudara nampaknya terlepas menjaga gawang untuk menyelamatkan juga dibundar sehingga perebutan lagi masih lagi berdiri yoi masih lagi berkuasa sini umpan lagi ke tengah masih terhadang sudut ini bagi Renang Sentul gempur di dalam Persija merilah sama-sama kita apa yang terjadi saudara-saudara masih lagi terhadang lagi bisa diselamatkan masih lagi Persija lagi perebutan masih lagi Persija umpan lagi terhadang lagi ada pertahanan dari PGRI masih lagi Persija lagi masih bermain masih mencari rekannya masih lagi Persija pada nomor 10 nampaknya apa yang terjadi saudara-saudara sehingga sudah lagi lama mendengar apa yang terjadi sehingga Lesmen telah mengangkatkan bendera sudah lakukan melambung tinggi ke depan perebutan lagi terhadang lagi masih lagi PGRI coba-coba masih lagi PGRI salah umpan nampaknya dirampas lagi ada Persijap lagi nomor 10 masih mencarikannya ke nomor 7 umpan lagi ke nomor 10 sedikit melaju nampaknya masih lagi Persijap umpan lagi apa yang terjadi kira-kira perebutan lagi apa yang terjadi kira-kira sehingga nampaknya dengan tenang sudah pemain dari Persija umpan lagi ke nomor 10 masih lagi Persijap lagi jawab Persijap lagi masih lagi Persijap coba mencoba masih bermain masih lagi Persijap tarik lagi ke belakang dengan tenang saja masih lagi Persijap lagi ada nomor 10 nampaknya dengan tenang tarik lagi ke nomor 2 kerjasama lagi dengan nomor 11 umpan lagi ke samping tarik lagi ke nomor 11 Persijap lagi umpan lagi sudah terberas ini lagi-lagi masih kandas lagi masih lagi serangan balik lagi Persijap lagi namanya Persijap lagi coba mencoba sedikit melaju apa yang terjadi salahkan salah satu pemain lagi-lagi saudara-saudara sudah terangkat perebutan lagi masih lagi Persijap lagi perebutan lagi PGRI lagi PGRI lagi ada nomor 5 nampaknya masih lagi PGRI ada nomor 11 PGRI lagi nomor berakhir depan masih lagi PGRI syutingnya kakinya melambung tinggi depan sedikit melaju nampaknya tapi masih ada benteng pertahanan dari PGRI masih lagi Persijap lagi coba menjawab Persijap lagi dengan sendirinya perebutan dirampas lagi tidak merampas lagi oleh PGRI Persijap lagi masih lagi saudara-saudara apa yang terjadi disalahkan dan Raja saudara-saudara apa yang terjadi saudara-saudara mati Persijap lagi umpan lagi ke depan berapa menit berlangsungnya pertandingan
lagi jawa mencoba apakah mampu untuk menyamakan skornya. Dengan tenang saja masih lagi Persijap, lagi Persijap, lagi umpan lagi menuju dekatnya ke nomor 10. Masih lagi Persijap, lagi Persijap, lagi ada nomor 8 lagi Persijap, lagi masih lagi aman dari terlepas lagi karena dengan tenang saja. Lagi-lagi, apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya terlepas dari senior semua. Masih lagi Persijap lagi dengan tenang walaupun ketinggalan 2 angka karena waktunya masih panjang. Masih lagi Persijap lagi ada nomor 5 nampaknya. Terlepas lagi, umpan lagi ke depan PGRI, lagi PGRI lagi, umpan lagi menuju ke depan 16, sedikit mengaji nampaknya, PGRI lagi, PGRI lagi, sipinnya sampai yang ini. Ayo, itu baru peluang mas, peluang emas yang didapatkan oleh Persijap ini. Tapi belum berubah angka, masih lagi Persijap berputar, masih lagi Persijap. Lagi lagi apa yang terjadi saudara-saudara? Pancing punya pancing, umbus tadinya tidak usai. Apa yang terjadi malah betul berlari? Sayang sekali saudara-saudara. Masih lagi PGRI lagi dari mencari, masih lagi Persijap lagi, Persijap lagi tidak bosan-bosannya ya untuk menghasilkan kekuahannya. Masih lagi Persijap lagi ada nomor 12 nampaknya, masih lagi Persijap lagi kerjasama ada nomor 19. Dengan santai saja dirampas lagi, masih lagi diburu oleh PGRI lagi, PGRI lagi umpan lagi ya. Apa yang terjadi? Masih gagal lagi, masih jandas lagi, lagi lagi Persijap lagi. Usailah sudah di partai yang kedua di babak yang pertama. Marilah kita saksikan di babak yang kedua nanti di antara PGRI dan berhadapan dengan Persijap. Thank you.
Bagaimana